sama kita. Lihi. Kak, ngapain sih? Sama kita bertiga dan Waskito. Nama burungnya iya, Waskito. Burung. Nama burung lo? Iya. Ditaruh di sini tuh. Dia udah dikasih makan biar kan? Biar digagah. Udah dikasih makan kan, Kak Tora? Emang harus dikasih makan kalau burung? Udah dikasih makan dong. Kasih makan lah. Kan dia udah dewasa, emang dia gak bisa cari makan sendiri? Iya kan dikandangin, Tora. Iya. Ih nanti dia pingsan loh. Si Tora nih hidupnya telat beberapa tahun kayaknya. Udah dikasih makan, masa gak dikasih makan. Nah, ada yang WhatsApp nih. Ada, gue bacain ya dikit-dikit ya. Yogi Guzman Ibnu Hafiz. Ada nggak ada ngasih. Eh kalau mau nge-WhatsApp ke sini kasih nama, terus lo tinggal di mana, baru isi pesannya apa. Biar apa sur? Biar bisa kebaca. Nah, gitu. Ini udah banyak tahu, banget. Ini tab gue udah jadul banget, kejat-kejat mulu nih. Iya. Ntar aja dah. Ntar aja ya. Yaudah deh nih ada, tapi ada kiriman juga nih. Kalau gitu kita bacain kiriman dari Sohib Malam. Mana? Katanya ada kiriman foto. Foto apa? Wow. Kejadiannya di Bandung waktu pembukaan taman kota. Oh itu mungkin lagi ada yang kan di Bandung banyak banget yang sering pakai baju-baju horor itu salah satunya. Iya kali ya. Positive thinking. Ah bilang aja lu berdua takutan. Emang Kak Surya enggak? Iya. Nggak salah. Ini ada lagi dari 0819160. Ada video. Ini kita lihat videonya. Video apa ini Rita? Video gerobak jalan sendiri. Mana? Gerobak apaan tuh? Gerobak mie ayam. Di kejadian di Rusunawa, di kota Madiun. Mana? Itu gerobak. Oh iya dong. 50 meter. Kalau mau dibilang angin juga nggak mungkin ya. Gila, gerobak ya. Jalan sendiri aja. Gerobak jalan sendiri, serem. Apalagi gerobak jalan rame-rame. Gerobaknya gini, gerobaknya pegang kanan. Saya orang kaya. Saya orang miskin. Ini ada lagi nih, dari Sohib Malam yang ngirim foto di Twitter. Ada apa, Dita? Ada ini foto Twitter dikirim dari mana? Sohib Malam. Mana, coba. Baru lock it, banget, fresh katanya. Lock it, John. Fresh. Angel, mana Angel? Apa sih? Fresh. Coba fresh. Kita lihat. Fresh. Coba kita lihat. Kita suruh bersabar kawan. Ini kalau kayak gini kita gak tahu nih yang nonton siapa nih. Yang di rumah apa kita. Iya. Benar. Hey, kamu yang lagi ngekos sendirian. Iya. Kirimannya dari... at... apa sih Njel? Lama banget. Lem Korea. Mana? Lengket banget tuh. Lem Korea nih. Mana? Coba gue lihat di Twitter gue deh. Mana? Sabar ya katanya Sohib Malam. Dita udah gak main Twitter ya Dator ya? Iya. Aku gak main Twitter. Lagi pula aku tuh bingung kalau yang ditulis Twitter tuh apa. Soalnya Twitter tuh Dita isinya tuh ngegalau. Friendster. Balik aing. Wee. Keren. Oh. Masa kok gak ada dagunya? Dagunya pendek segini. Dagu gue segini. Lebih imut loh gitu loh sur. Hah? Jadi kelihatan cute. Lebih muda. Gue kayak gitu kayak Choyun Fat. Choyun Fat. Betul gambler dulu ngomong ya, Choyun Fat. Sohib Malam, kalau mau kasih tantangan lagi lewat WhatsApp, silakan kirim ke 082. Salah. Bukan, Deng. Ini kalau kalian mau ngirim tantangan kita bisa lewat WhatsApp di 0815 1522 333 atau di @malam_malamnet DM atau Instagram ini yang ngirim. Iya, coba lakukan gerakan namaste yoga. Oke. Kita akan lakukan palu gaco. Kalian nantangin kita mah. Coba lakukan gerakan namaste yoga tapi di belakang punggung. Coba Katora dulu. Kenapa tolak pinggang lu? Gini caranya tol. Dorongin dong ke belakang punggung. Lu ngebelakangin sini. Oh iya. Oh iya. Aku bisa. Kamu mau gak? Katora tadi mau gak? Aku bisa nih. Aku bisa. Nih lihat. Gua gak bisa beneran lu.
Bisa, gak kelihatan, curang. Aku bisa. Jangan soal dicok, gue aja gak mau nyoba, takut kecetit udah umur. Eh, gue gak bisa beneran loh, Sasur. Dia bertas beneran. Lu jangan gak usah nyoba-nyoba, lu garuk-garuk aja nempel pintu. Gak bisa. Jangan dipaksain. Aku bisa, berarti aku... Eh, kalau gak bisa, tandanya apa? Gak apa-apa. Enggak, kan udah ada salah satu dari kita bisa, jadi kita lulus. Jadi tantangin lagi kita, apalagi kita mah gak takut. Jangan takut sama Sohib Malam. Bukan, ingetin lagi tuh tentang challenge. Apa? Oh iya, jangan lupa kalian harus kirim Twitter kalau ada 1000 replay, aku bakal ngelakuin tantangan kalian. Yaitu adalah cuci mobil kasur dan Katora, tapi sama kalian. Yeay! Lu ngeliat dia tadi sebelum syuting gak, Tor? Kayak di pojokan, merapal sesuatu. Sekarang kayaknya bahagia banget. Iya, makanya. Lu udah remote gak? Buat apaan? Mau ku cepetin. Ngomong-ngomong masalah yoga, ada juga artis-artis cantik yang suka yoga. Oh, ini dia nih. Lihat, John. Yang pertama, John. Ini dia. Ada Mbak Inul Daratista. Badannya lentur banget. Aduh, bisa kalau susur gitu, sur. Aku itu bisa. Lagi merencanakan goyangan baru. Aduh pusing, Kang. Aduh pusing. Next, ada next. Pevita. Ini masih Inul, bos. Oh, ini masih Inul. Nah, ini Pevita. Kalau Pevita emang jago banget sih dia. Yeah, yeah, aku sering lihat. Jago berantem lagi sekarang, sur. Iya, pare. Gokil. Tuh, keren banget dia. Dia kalau nggak salah belajar sama Waisda, Iko Waisda. Oh iya? Iya. Oh. Masuk itunya, masuk sanggar. Eh, sanggar. Apa dia namanya? Mainan... Sama iparnya gak pintar-pintar gue sih. Sama Tepi. Nih Marsyanda. Eh kita mau tiru kayak gitu gak? Thank you bos. Perlu Marsyanda yang atas yang bawah. Yang atas. Atas. Ya kan gue ambil. Tuh kayak gitu masa gak bisa. Katanya lelaki. Lelaki tuh harus kuat. Susah tahu kayak gitu-gitu. Aku gak bawa. Gue bisa sih gituin kalau jadi yang bawa tiru laki yang... gituin kakinya. Nah, coba dah. Nih cuma gua takut tanggung jawabnya. Kenapa emang? Entar kalau kerak patah tulang atau jatuh. Oh, iya. Enggak, tapi kalian waktu kecil pernah enggak sama orang tua kalian yang kalau di kakinya gini anak kecil ditaruh di sini? Ucang-ucang ange. Iya, pok. Apa pok? Ucang-ucang ange. Gogokin anjing gede. Gitu. Itu kan salah satu dari yoga enggak sih? Beda. Ini anak keren sih. Serem lebih lama-lama. Itu salah satu dari yoga enggak sih? Serem loh lama-lama. Kurang-kurangin makan kembangnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Sohib Malam dari Ed Midun Degea. Dok, di usia berapa alat kelamin laki-laki berhenti tumbuh? Waduh. Hah, gimana cara jawabnya nih? Gua tahu cara jawabnya. Kita akan datangkan seorang ahli. Oh, iya. Sekaligus kan kemarin Dita udah ngasih gua kado. Oh iya, buat anak gue. Kenapa lo ngeliat ke gue? Gue belum ngasih kado. Iya, lo belum kado. Teman macam apa lo? Iya. Apa kayak stroller kayak? Tadi lo nih gue mau ngetek nih. Apa sih Jil abis itu? Oh ngasih kado. Gantian. Gue mau ngasih kado ke Dita. Wah. Kadonya bukan berbentuk. Kado apa? Aku mau. Kasih mobil. Tau buat duit nih anaknya. Ini lebih berguna daripada mobil. Nah. Ini tentang ilmu. Ilmu. Pengetahuan ya. Kan Dita mau nikah. Wah, bukan. Agnes mau nikah. Dita bukan mau nikah. Lo tuh harus jelas kasih taunya. Iya, kan Dita mau nikah. Bukan. Agnes mau nikah. Dita mau merit. Nah. Ada Agnes mau merit, ada.